Halo, selamat datang kembali di channel Beta Plesir. Dan kali ini saya ada beli sesuatu di Tokopedia yang kata sellernya di deskripsinya dan di judulnya itu adalah Smart Band. Ini dia paketnya. Saya sensor sedikit ya karena ada alamat. Ini dia paketnya. Dan harganya itu 35.000 harganya ya di Tokopedia, katanya Smart Band. Wow, Smart Band macam apa yang harganya segitu? Mari kita buka. Untuk packagingnya dia hanya pakai bubble wrap dan langsung, waduh, kebaret dong. Oke lah, tidak apa-apa. Dan langsung kita menemukan kotaknya ya. Jadi tidak ada pengaman apa-apa lagi. Langsung saja di bubble wrap, tapi lumayan bubble wrapnya sekitar 2 lapis ya. Ini apa nih? Ntar kita saya coba lihat dulu ya. Ini, oh, ini bisa saya tunjukkan. Ini deskripsinya. Namanya kelihatan nggak? Smartwatch M5 Smart Band Sport Smartwatch Band 5 jam tangan pintar waterproof kalori detak jantung. Dan satu lagi saya beli baterai yang bisa di-charge ya, chargeable. Ini sekalian aja di tokonya ya karena ada. Jadi saya beli itu dan ini adalah penampakan barangnya. Oke. Dan ini adalah baterai yang saya beli. Baterainya gede banget. Oke. Ini baterai berapa ini? Gak tau nih berapa ini. Gede pokoknya ya, segede gini. Ini hanya iseng aja beli. Oke, saya beli 4 yang ini. Ini tidak untuk di review sebenarnya. Ini karena sekalian beli aja. Oke, kita singkirkan dulu. Dan di sini ada barcode. Mungkin barcode dari Antarajanya. Dan nggak ada lagi ya. Dan ini adalah M5. Di sebelah sini ada Facebook, ada Step, ada Reach, Motion Pattern, ada WeChat, Call, ada Sleep, Git, Automatically Monitoring. Di belakang sini ada speknya, inputnya 250 mAh maksimalnya, baterainya lithium ion polymer, standarnya ini tahun 2020, made in China ya. Di sebelah sini sama dengan sebelah sini. Di sini ada barcode, ada tulisan 20, nggak tahu ini kayaknya dari sellernya. Di sini ada gambar bandnya. Terus ada tulisan 5. Di bawah nggak ada apa-apa, di atas juga nggak ada apa-apa ya. Kita coba buka aja. Set. Untuk packingnya sendiri begini aja sih, simple. Di sini ada USB dan di sini ada tempat casnya ya. Terus di sini ada apa namanya, bandnya ya, gelangnya. Dan di sini ada si toko utamanya. Oke. Apa nih tulisan ZX2021, kelihatan nggak? Hologram soalnya. Terus di sini yang kita dapatkan adalah Smart Wristband User Manual. Tulisannya bahasa Inggris, masih bisa dipahami berarti. Dan di balik sini tulisannya bahasa Cina. Oke, menyerah. Kita lihat yang sini aja. Oke. Di sini ada clock interface.
bisa menghitung langkah juga katanya. Oke. Terus untuk ininya nyalainnya gimana ya? Tinggal pencet kah? Bentar, kita kletek dulu. Plastiknya ini yang ini. Enggak ada plastiknya. Untuk nyalainnya gimana ya? Saya enggak ngerti nih. Oke, kita coba casnya dulu ya. Coba cas dulu. Harusnya begini casnya. Karena saya belum pernah pakai band-band gini. Kita coba cas di sini apakah masuk? Oh, dinyala ya. Dinyala. Cuma caranya gimana? Ini pencet-pencetannya kah? Apa ini touchscreen? Saya buka sarung tangan dulu ya. Oke, ternyata untuk menyalakannya hanya perlu menunggu sampai baterainya terisi saja ya. Jadi seperti ini, baterainya sudah terisi. Tinggal kita cabut dari casannya dan dia sudah bisa di pencet-pencet gini. Nah, untuk setting-settingannya saya belum bisa tahu juga, tapi yang jelas ini bisa berfungsi, sudah baik. Dan untuk harganya juga sudah bagus. Jadi ini worth it ya. Kesimpulannya ini worth it untuk dibeli dan dia low lagi baterainya. Kalau habis itu dia nggak mau hidup dan kalau lagi di charge juga nggak bisa. Jadi ini akan nyala otomatis dia. Nggak perlu dihidupkan ya. Tadi saya udah cari-cari di YouTube juga caranya. Oke. Untuk kita bahas untuk strapnya. Strapnya ini dari bahan yang kaku banget. Ini kualitasnya ya cukup bagus lah untuk harga Rp30.000. Jadi saya dapat harga ini Rp30.000 di Tokopedia. Dan nama tokonya itu adalah bentar saya Homia TP namanya. Homia spasi TP itu nama tokonya ya. Kalian bisa cari tokonya di Tokopedia kalau mau beli. Dan kesimpulannya untuk beli di Homia TP bagus karena harganya juga bersaing ya. Cuman untuk pengirimannya dia memang agak lama, mungkin karena nunggu barengannya ya pembeli-pembeli yang lain. Jadi saya beli 2 hari yang lalu, kemarin baru dikirim. Jadi sehari proses kirimnya tuh dan hari ini baru sampai. Begitu. Oke, sekian saja review singkat tentang unboxing ini. Mi 5, ada M5 ya, bukan Mi 5. Mi 5 itu punya Xiaomi. Ini M5 KW-nya. Dan yang penting barang berfungsi aja udah cukup. Tinggal kita tunggu casnya sampai penuh ya. Oke, sekian dulu untuk review dari Tokopedia Homia TP untuk barang smartband M5. Kita akan ketemu lagi di video selanjutnya. Dadah. Itu aja ya.